ramai actually yang tak rela untuk dimadukan. Alpha Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai isteri pertama Abang Tesla buat pengakuan bongkar cara terima madu dan healing. Wow, tips ke ni Kak Mach? Okey, kalau anda nak tahu apakah pembongkaran yang telah dibuat oleh isteri Abang Tesla mengenai cara terima madu dan healing ni, jom sama-sama kita zas video ni. Ramai actually yang tak rela untuk dimadukan. Kita nak tahu macam mana you dapat the strength, you know. Saya, kekuatan saya tak ada lain. Memang masa saya tahu dia buat saya macam tu, saya tak ada bagi tahu kawan-kawan. Saya memang mengadu ke Allah sahaja. Tipulah saya tak doa untuk halang, tapi dalam masa yang sama saya doa apa yang terbaik, apa jalan yang dia tunjuk. Last kali dia tunjuk ketenangan. Saya pun tak tahu macam mana saya lebih kuat, tapi itu je yang saya minta. Macam mana Encik Karl ada kekuatan dalam situasi ni? Yalah, bini pun akan marah kan bila nak bagi tahu tu. Tapi saya meletakkan, saya takut dengan Allah je. Dan kita, dalam proses tu kita berdoa lah kepada Allah supaya bagi jalan yang benar lah. Jalan mana yang patut saya lalui, apa yang patut saya pilih. Dan dia pun dah nasihatkan saya suruh solat istikharah, sama-sama solat. Dan kita buat solat taubat, solat apa, semua kita buat untuk tunjukkan jalan. Dan macam isteri saya bagi tahu, dia tunjukkan jalan macam tu. So saya pun, yelah, kita adalah benda yang something yang Allah nak tunjukkan tu lah. Itulah dia perkongsian daripada isteri pertama Abang Tesla ni. Katanya bila dia dapat tahu suaminya bagi tahu yang nak madukan dia, nak kahwin lain, dia kata dia tak ada mengadu pada sesiapa pun, tapi hanya mengadu dan berdoa pada Allah Ta'ala supaya diberikan petunjuk dan jalan kepadanya. Masya Allah, itulah yang terbaik. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepan pantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.